Assalamualaikum saudara Taman Dianti. Selamat pagi pada saudara dimanapun berada. Hari ini tanggal 23 September tahun 2023. Cuaca di kota Pontianak cukup panas ya saudara. Ini jam 9 lewat, ini udah panas. Ya maklum, sedang puncaknya kulminasi matahari. Kalau setahun itu di Pontianak ada kulminasi matahari 2 kali ya, Maret dan September. Kalau bulan September ini puncaknya tanggal 21 sampai 23. Hari ini terakhir puncaknya. Tapi saya tidak akan membahas soal itu. Di video ini saya mau sharing soal cabang produksi. Ini masih kelanjutan video yang sebelumnya. Ini saya mau tunjukkan saudara bagaimana perbedaan yang mencolok antara cabang produksi dengan yang bukan. Ini saudara lihat, ini cabang produksi ini. Banyak sekali keluar bunga saudara. Nah, cabang produksi ini adalah cabang yang pertumbuhannya ke samping ya saudara. Ini belum sortir makanya masih banyak gini. Ini dia yang ke samping ini tetap keluar bunga saudara. Cabang ini juga ini saudara. Ini udah keluar bunganya ya. Nah, masih di pohon yang sama itu ada cabang yang pertumbuhannya ke atas. Nah, itu bukanlah cabang produksi, saudara. Ini yang saya pegang nih. Dia tumbuh ke atas. Nah, paling tinggi dia nih, saudara, karena dia ke atas. Di cabang ini nggak ada sama sekali keluar bunga ya saudara, cabang seperti ini, karena dia fokusnya memang fokus pertumbuhan, makanya biasa dibilang juga dengan cabang vegetatif ya. Dia nggak fokus berbuah, kalaupun ada buahnya itu biasanya cuma sedikit saja di pucuk itu keluar kadang-kadang ya. Kalau ini nggak ada sama sekali malahan. Nah, di video sebelumnya itu makanya saya ada cara membentuk cabang produksi secara paksa. Itu maksudnya adalah cabang yang tumbuh ke atas begini, cabang vegetatif itu kita rundukkan pakai tali, ditarik ya. Didiamkan selama beberapa bulan, itu akhirnya dia terbentuk menjadi cabang produksi. Karena posisinya ke samping dan itu berhasil ya saudara. Di video sebelumnya saudara bisa lihat cara membentuk paksa cabang produksi. Nah, tapi kalau ini sudah terlambat, ini sudah keras saudara. Kalau dipaksa di rundukan ini akan patah ini saudara. Maka nanti kemungkinan akan saya cangkok saja. Kalau dipangkas sayang ya. Jadi dicangkok saja untuk jadi pohon baru. Nah, itu perbedaannya mencolok sekali saudara antara cabang produksi dengan cabang yang bukan produksi atau cabang vegetatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya saudara, sekedar sharing singkat agar saudara tetap semangat menghijaukan pekarangan, lebih khusus lagi dengan pohon jambu madu deli hijau. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.